Pontianak. Di sana nanti ngapain ya? Semoga have fun deh. Gue siap-siap dulu deh. Ya, siap-siap dulu. Ya, gue udah siap. Sekarang waktunya kita berangkat. Gue bakal ke Soekarno-Hatta dulu ya, karena gue dari Bandung ini. Jadi biar murah tiketnya, karena kita backpack ya. Bah. Ada tulisannya kan ya Pak ya? Ada. Jual spesial, sate apa, dan sebagainya, nasi apa. Ada dekat gitu, ramai gitu banyak. Ya. Jadi kalau dekat bulan puasa itu makan ini, sotong. Makan sotong Pak? Sotong pangkong itu. Oh. Sotongnya itu dibakar, dipanggang itu baru dipangkong. Nah itu ramai benar-benar. Dari Jakarta, penurung-urung Jakarta itu makan. Di sini, itu. Sini laut dekat Pak? Laut dekat. Sotongnya itu yang jenis gede-gede gitu. Sorry. Besar ya, Pak. Kalau jam 12 itu anak-anak diskotik keluar semua tuh. Anak-anak hotel semua. Jadi boleh dimasukin enggak sih, Pak? Apanya? Ini ya. Nih, tempatnya ya. Boleh. Foto-foto mereka biasa. Tapi jauh sekali ya, Pak ya. Jauh. Enggak, aku enggak mau. Soalnya waktu itu tuh aku pengalaman naik perahu itu. Ini apa dia pengen? Enggak, pengusuk. Itu saat masa SMA dan itu yang waktu study tour ke Bali. Dan jadi waktu itu perahunya kan naik bis itu Mas Badar. Perahunya tuh goyangnya terus gitu. Jadi langsung kayak jadi terpikirkan nanti kalau ada Titanic nah. Jadi ada hutan es. Hih? Ada-ada aja. Padahal itu menyeberang dari Jawa Timur ke Bali waktu itu kan. Jadi menyeberang terus ya takut aja tiba-tiba ada gunung es terus tabrak kayak terbelah jadi dua. Kebanyakan nonton film ya. Oke. Iya, emang kebanyakan nonton film. Dan teman-teman, ini adalah kali ini acara kita adalah Lem Kreatif Jalan-Jalan. Jangan lupa like dan subscribe-nya.
Sekali ngerasa terbayang sedapnya sampai bila-bila.